kalau lu bisa ngebobolin gawang gua, baru lu boleh pakai lapangan ini. Halo semuanya, selamat datang di segmen baru gue. Jadi hari ini gue kedatangan sahabat lama gue yang akhirnya sekarang bisa ketemu dan menyempatkan waktunya. Terima kasih, Warren Yusuf. Tutup dong, tetap jahat ya, udah kagak syuting juga. Jadi hari ini gue bakal ngajak Baron untuk kita bakal main challenge, Bang. Jadi lu kan kiper nih, setahu gue ya. Jadi kita bakal main challenge tentang dunia sepak bola lah gitu. Jadi karena bakal jadi kiper, gue nendang. Gue mau nyoba jadi kiper juga nih, lo okay, nendang. Oke, boleh. Oke, okay, jadi langsung kita mulai aja. Mau lihat keseruannya gimana? Check it out. Jadi kita bakal step di situ, terus ke bola, shooting. Yang kedua juga sama, loncat, ngambil bola, shooting. Yang ketiga lewatin pun itu shooting. Yang terakhir juga sama, begitu 4 bola dan 5 bola bakal one on one. Jadi langsung mulai aja, Baron pertama jadi kiper sekarang. Dari 5 bola gue cuma masuk 2. Susah karena di kiper beneran, di syuting tuh nggak bisa. Oke, sekarang lu. Sekarang giliran. Capek banget. Parah. Sekarang gue ingin mencoba jadi kiper. Karena sebelumnya gue nggak pernah jadi kiper. Giliran gue harus jebolin gawang Madun. Oke? Masuk 2 juga. Parah. Oke. Jadi skornya sama-sama 2 nih. Tadi gue udah 5 bola masukin 2. Baru juga 5 bola masukin 2. Kita masih ada lagi, tenang aja. Kita bakal masih punya challenge lagi buat Baron. So, mari kita lanjut ke next step. Oke, jadi challenge kedua adalah kita bakal aduh, tendangan penalti, cuman kita harus pakai kaki terlemah. Sekarang gue bakal tendang duluan pakai kaki kanan. Kipernya Van de Sar katanya. Jauh banget. Boleh keluar. Tiga lagi.
Saya pakai kaki kanan tuh. Emang gue gak bisa kaki kanan. Oke, terakhir. Berlima, masuk. Satu. Tangan gue empat lagi. Terakhir lagi. Masuk 2 dari 5, masuk 2 lumayan lah ya. Tapi lu pakai kaki kiri. Susah banget, susah bro. Susah bre. Satu lagi. Iya kan? 4 masuk 1, satu lagi. Woo! Yes! 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 Gue sama orang dia. Gue sama. Okay. Game pertama seri, game kedua seri. Sekarang kita apa nih? Sekarang berarti langsung masuk game ketiga. Yaitu adalah Crossbar Challenge. Aduh. Jadi game selanjutnya sekarang adalah Crossbar Challenge. Jadi kita dapat kesempatan 5 bola, 5 kali nendang. Dan harus ngenain tiang. Cuman kali ini pakai kaki terkuat. Terkuat karena kan? Jaraknya jauh. Iya lah. Gak mungkin dong pakai kaki kanan gue. Gue masih bisa tangan nih. Iya sih jauh sih. Parah. Tapi kita coba aja deh. Coba pertama. Bisa begitu belok. Yes. Dapat satu dia. Aduh, emang jauh lagi. Berarti gue harus kena dua kali kalau mau menang. Tapi jaraknya jauh banget sih kalau dipikir-pikir. Mendekati tiang pun tidak. Tipis. Percobaan keempat. Jauh lagi. Coba yang 5 percobaan terakhir dapet. Jadi skornya masih sama ya? Satu sama. Iya. Challenge pertama seri, kedua seri, ketiga seri. Ini juga seri. Dan sekarang kita langsung ke challenge terakhir untuk ajang pembuktian kali ini. Siapa apa yang ini menang? Jadi kita bakalan free kick. Nanti dua orang ini bakal jadi pagar betis. Oke. Mau pakai kiper apa enggak? Bebas. Pakai boleh. Oke. Jadi challenge terakhir ini
sebagai ajang pembuktian siapa yang menang di hari ini, di lapangan ini. Sekarang kita langsung aja. Sip. Ini dia ajang pembuktian. Jadi kita bakal ngelakuin tendangan bebas. Baran pertama jadi kiper, gue yang bakal nendang. Dan ini dia pagar betis kita. Jadi korban hari ini. Jadi aman kok, gak bakal kegebok. Paling kena tipis-tipis. Enggak. Jauh, jauh lagi. Boleh. Yang bener dong. Masih di tepis. Satu bola lagi. Oke. Gua 5 tendangan tidak ada yang masuk karena susah ternyata. Lawan gua Van Desar. Kiper beneran. Gua tadi udah taruh pojok juga susah. Sekarang kita kan bareng. Gua yang jadi kiper. Sekarang giliran gua harus bisa ngegolin gawangnya di. Oke, Dik. Hah. Percobaan kedua, guys. Percobaan keempat harus masuk nih, harus masuk. Tepis bro, tepis bro. Dari 5 bola, gak ada yang masuk dua-duanya karena emang susah tendangan bebas tuh. Aduh. Tapi gak apa-apa. Jadi dari 5 challenge, kita semua seri dan kayaknya emang belum ditakdirkan untuk menang hari ini gue. Cuman gak apa-apa karena ini baru episode pertama. Jadi mungkin gue bakal ngundang Barun lagi untuk ajang pembalasan. Gue bakal latihan terus biar bisa menang lawan dia. Tapi gue bakal latihan jadi keeper sih tentunya. Oke, jadi thank you, Bang. Oke. Sudah menyempatkan hari ini. Siap. Sukses selalu, Dik ya. Siap. Jadi itu dia video hari ini. Challenge kali ini enggak ada yang menang. Kita berdua seri. Karena kita berdua sudah tidak ada yang main bola semenjak pandemi. Parah. Dan baru olahraga lagi. Akhirnya kesampaian olahraga hari ini seru-seruan juga. Thank you banget Baron udah datang menyempatin waktunya hadir. Ya, jadi itu dia episode hari ini dan nantikan episode kelanjutannya di YouTube gue Yusuf Mardika, dan kalau mau ngeliat infonya bisa langsung follow Instagram gue di Mardika Yusuf. Baron juga Instagram lo, Baron? baronyusuf.s. Boleh juga mampir-mampir ke channel YouTube gue, Baron Nadira Story. Iya. Jadi kita nanti bakal mungkin bakal collab lagi dan gue ntar bakal ngobrol-ngobrol sih di YouTube channelnya Baron juga. Jadi thank you Bang udah datang hari ini. Siap. Sampai ketemu lagi di pembalasan nanti. Oke. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.